Raffi Ahmad meraih piala penghargaan SCTV Award 2022 dalam kategori presenter paling ngetok. Raffi Ahmad sangat bersyukur karena bisa meraih penghargaan presenter paling ngetok, lantaran karirnya masih diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Pastinya senang dan banggalah dapat penghargaan ini, kata Raffi Ahmad ketika ditemui di sela-sela acara SCTV Award 2022, di Studio MTEK Daan Mogot, Jakarta Barat, Senin tanggal 14 November tahun 2022, malam. Raffi mengakui ketika menerima piala penghargaan itu, ia kembali mengingat tahun 2006, di saat ia pertama kali menerima penghargaan aktor ngetok. Alasan suami Nagita Slavina itu memberikan piala penghargaan tersebut ke Cipung, karena sedang jadi sorotan masyarakat Indonesia. Pemberian ini dimaksudkan Raffi Ahmad, agar Rayanza Malik Ahmad alias Cipung bisa jadi orang sukses seperti ayahnya sendiri. Mudah-mudahan dia Cipung, lebih hebat dari gua dan dapat ini penghargaan, suatu saat nanti, ujar Raffi Ahmad.